Guys, ya saya siang ini gak mancing ya karena air lagi ini guys. Air itu lagi coklat. Jadi seminggu ini saya gak mancing tapi saya akan lihatkan guys. Salah satu guys kekayaan di daerah kita guys. Ini jeruk guys. Ini bukan jeruk sembarang ya. Ini jeruk ke sunkist ya. Sejenis sunkist guys. Tapi ditanam di pesisir Kompring guys. Nah, lihat nah. Sangat-sangat kuning ini. Nah, banyak. Nah, jatuh guys. Tuh. Jeruknya jatuh guys. Lihat guys. Ini guys. Nah. Ini besar ya. Beda dengan jeruk yang umumnya guys. Beda dengan jeruk yang biasa yang sering kali kita beli di pasar-pasar itu guys. Ini lebih besar. Kabarnya ini kak saya tanya di pemiliknya itu ya dari daerah Lampung. Ini kuning, warnanya udah kuning nah. Kita coba buka ya guys ya. Gimana? Ini tuh tadi sudah jatuh satu. Saya kurang yakin ini masa. Kita coba ini apa namanya buahnya ya. Di dalamnya kita buka guys. Oke. Okay. Terlihat kuning ya. Di dalamnya ini kuning. Kulitnya lumayan tebal lah. Tapi dagingnya ini kuningnya sangat cantik guys. Sangat oranye ya. Kita coba makan guys. Kita coba makan ya. Lumayan. Kita lihat di batang-batang lainnya ya. Karena mungkin di sini ada ratusan batang, guys, yang ditanam di kebun di sini. Ini, nah. Ini ada beberapa. Kayaknya baru belajar berbuah. Itu belum kuning, guys. Terlihat ya, terlihat di situ buahnya ini besar dan agak elips atau agak ini bukan bulat ya, dia pipih seperti piring guys. Oke guys, kita lanjut lagi makannya ya. Manis. Kandungan airnya banyak, guys. Kandungan airnya banyak. Mantap, guys. Jadi akhirnya tanah di sini memang cocok tanam jeruk jenis ini guys. Mantap, kita cari buah lain ya. Dan kita coba akan makan dan kita coba rujak. Oke okay. Guys, salah satunya guys saya tadi ini apa namanya jeruknya itu ada lagi juga guys di situ guys. Terlihat guys, jadi potensinya ini sebenarnya sangat luar biasa. Masih banyak guys di situ guys. Ada yang bahkan sudah kuning guys itu guys. Di atas itu guys. Nah. Udah kuning-kuning, mungkin udah ini terlanjur masak. Akan ada yang jatuh di tanah guys. Ah.
ini pemandangan yang luar biasa ya. Nah, tinggal dipetik, mantap. Tapi kita petik aja yang ini ya, yang udah masak, biar manisnya dan airnya banyak, guys. Kita cuman mengagumi keindahannya, guys. Besar-besar, guys. Mantap. Jadi indahnya pesona buah-buahan di pesisir Kombring ini ya. Sebenarnya sangat ini, sangat potensial. Potensial menurut saya buah-buahnya ini. Kalau dimakan semua enggak muat di ini, di perut kita, guys. Jadi kita belum mancing ini karena air masih coklat. Kita masih memperlihatkan ini, guys, keindahan atau apa namanya itu, ke pesona lokal kita, terutama jeruknya, guys. Mantap. Jenis Sunkist tapi ditanam di pesisir Komri. Setelah muter lumayan lama, guys, saya menemukan yang udah lumayan kuning, guys. Dan ketika saya makan memang manis. Jeruk Sunkist tapi dengan rasa manis, guys. Ini, guys, saya ketemu, guys. Enggak ada masalahnya. Memang ini lebih, warnanya lebih pudar dari tadi, guys. Ada yang kita makan tadi. Tapi rasanya ini lebih manis. Malah. Dari batang ini. Dari batang yang ini, guys. Saya coba zoom ya. Ternyata dari batang ini buahnya sudah masak dan sangat-sangat manis, guys. Saya sangat beruntung hari ini bisa mencicipi buah ini langsung dari batangnya, guys. Saya berterima kasih jadi kepada pemilik ini, pemilik jeruk ini, mengizinkan saya untuk makan buah Sunkist ini, guys. Metik langsung dari batangnya, guys. Lebat. Buahnya sudah sangat lebat.